Sekali bawa berapa piring nih bang? Banyak banget bang. Mantap. Ya, di. Yang makan istimewa ini. Ini jualan juga di sini. Sampai ujung sana juga teman-teman. Ini ya bumbunya teman-teman ya. Sampai kebul-kebul ya. Langsung dimasak di atasnya ini. Arang kayu sama satenya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kali ini aku berada di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang teman-teman ya. Dan ketemu dengan kuliner yang paling viral di Kota Semarang di malam hari, Sari Padang Ajo Mani. Ini ya, padahal baru buka, lihat yang antri sampai ujung masya Allah. Dan yang sebelah sini juga sampai ujung masya Allah. Keren banget ini. Dan ini katanya semalam bisa habis 5.000 tusuk. Dan uniknya lagi di sini pakai lidah sapi teman-teman. Keren pol ya. Ini jualan dari tahun berapa mas? Kalau di sini tahun 2012. 2012. Dulu di mana sebelum di sini? Depan Sri Ratu. Depan Sri Ratu ya. Oke teman-teman, mantap ya. Ini online nih. Dengan mas siapa namanya nih? Mas Rizal. Mas Rizal, asli mana masnya? Padang. Oh Padang ya, Sumatera lur. Sate Padang Ajo Mani gitu ya. Artinya apa mas Ajo Mani itu mas? Apa? Mas Ganteng. Oh Mas Ganteng, siap Ajo Mani. Ini loh unik ya kalau kasih bumbu ya, dicelup no gitu kadang-kadang ya. Kayak kedu-kedu ya. Kayak kental gitu ya. Kental tapi berempah. Berempah gitu ya. Enak elo. Sparky berapa mas? 22 sekarang. 22. Dapat 10 tusuk ya? Iya. Kalau tambah lontong berapa? Itu udah plus lontong. Udah plus lontong. Ya murah mas. Udah plus lontong dapat 10 tusuk. 22 ya. Kalau tambah lontong berapa mas? Sama, cuma dapatnya 11. Oh, tambah itu ya, ditambahin 1 tusuk ya. Iya. Itu. Enak ya, gampang hitungannya. Gampang aja. Siap, bosku. Rame polo. Lulu, ini teman-teman ya. Kalau mengirim kayak gini teman-teman, langsung banyak ini. Oke, nanti tambahin lagi ya. Sampai sana teman-teman ya, kita lihat ya. Masya Allah. Sampai full teman-teman ya, kiri kanan ya. Sampai sana masya Allah. Ini kuliner paling viral di Kota Semarang ini ya. Sari Padang lidah sapi Ajo Mani. Wah, jualan pakai gerobak ini loh. Masya Allah. Ini bapaknya lagi makan ini. Mantap pak. Mantap ya. Udah sering beli pak? Sering ya. Rasanya gimana pak? Mantap. Dari segi harga? Harganya gimana? Terjangkau ya, mantap. Monggo, saya cakap lanjut. Isinya satu, terus. Wes, jadi 82. Buku cek. Bagian yo. Ada berapa pegawai nih bang? Semuanya bang? Ya bang? Ada berapa pegawai nih semuanya? Ada 8. 8 pegawai ya? Sampai keteteran ya, saking larisnya bang ya. 8 pegawai masih keteteran? Masih keteteran nih bener. Yang makan sampai ngantri ngemper pinggir jalan ya. Istimewa ini. Sate Padang Ajo Mani. Bentar ya bang. Sate ini lur. Yang lain itu enak ya, sat-set, bat-bat ya. Cepet banget teman-teman. Wali sat-set, bat-bat ya. Ini satenya ya. Sate Padang lidah sapi. Masih pakai arang kayu ya, keren banget ini ya. 5.000 tusuk mas ya, masya Allah. Orano kalau remah. Orano.
Selain lidah sapi ada apa ya? Ada daging. Daging. Ada campur. Campur yang gimana? Campur itu ya komplit, ada daging. Daging. Ada lidah. Lidah. Sama lemak-lemak. Oh, lemak-lemak juga ada. Waduh, mantap kali ya. Oh, enak. Pakai ketupat enggak? Enggak. Minum. Oh, di sini tuh lontong namanya ketupat, Bang ya? Yang ketupat ada? Oh, beda sendiri. Nah. Oh. Lontong itu kalau ketupatnya lagi kurang. Yang makan sampai ngemper di pinggir jalan, teman-teman ya. Sate Padang ini. Lidah sapi, Ajomani. Sampai sana ya, antrian semua teman-teman, full orang jualan pakai gerobak, tapi bisa habis 5.000 tusuk. Nah, berapa dandang Bang ini untuk bumbunya? Satu aja Pak. Satu full ini ya? Iya, satu full. Wah, mantap lur. Panas Bang ya? Iya. Ini yang bikin enak ya, pakai kayu bakar ini, arang kayu nih ya, untuk masak bumbunya ini mantap kali ini. Lulur, kali bawa berapa piring nih Bang? Banyak banget Bang, mantap. Alhamdulillah teman ya, ini pesananku ya, sate Padang. Jadi ada lidah sapi yang paling favorit di sini dan juga campur daging sapinya juga. Ini dapat 10 tusuk sama lontong ya, kayak gini banyaknya, cuma 22.000. Worth it banget panasan ini. Dari ujung sampai ujung full orang, enggak ada sepinya ini. Enggak pakai lama ya. Aroma wis awe-awe. Sebelum makan kita baca doa lebih sebelum Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Pertama aku jujur aku pengen sate ini lur. Monggo. Dan tekstur dari bumbunya tuh agak kental ya. Kayak kental-kental gitu loh. Kayak bumbu stick. Ya, kayak bumbu stick bener banget. Wow. Tadi bawa lidahnya berapa? Kamu. Kamu. Ya Allah. Pol enaknya. Ini ya. Menurutku beda dari bumbunya pertama ya. Wangi bumbu banget, khas dari Padang ya, jadi rempah-rempah itu nonjol banget ya. Kalau di Jawa Timur kan kebanyakan kan pakai bumbu kacang ataupun kecap yang kasih bawang. Ini enggak sama sekali teman, beda lagi nih, unik banget ini. Bumbunya dia gurih, asinnya tuh bisa pas, enak, panasan ya. Ini baru buka, sampai saat ini full orang yang makan sampai ngempet di pinggir jalan ya. Dan semalam bisa habis 5.000 tusuk sate. Wow. Lontongnya ya. Lulululu, haha. Tusukan terakhir ya, karena udah kenyang banget aku habis dari keliling kota Semarang. Sekarang ini tusukan terakhir, monggo. Wow. Aku ya,
rempah-rempahnya tuh benar-benar kerasa banget ya, nendang banget, khas dari Padang, kayak bumbu steak gitu loh. Tapi sate-nya juga enak ya, pembakaran juga pas ya, aroma semakin keluar juga. Jadi buat kalian yang ingin cari kuliner enak di Kota Semarang, wajib coba ini, sate Padang lidah sapi. Pokoknya benar-benar masya Allah, mantap, nyam nyam pol.